门的门。teman kita Doni semalam kecelakaan di jalan tol. Dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Jadi maksud lo Doni meninggal?
bohong. Keren ya? Keren. Mudah-mudahan pas uang gue kekumpul, kalung ini belum dibeli sama orang. Emang harganya berapa sih? Udah deh Don, gak usah nanya-nanya harga segala deh. Mending lu sanggup ngebelinya. Yuk. Thank you.
ikan tuh. Ah, udah. Lo mau dikerja lagi sama dia? Jalan kita. Iya, basi tau. Ada lagi. Thank you.
Ular warga yang kesal dengan ulah Berto menghajarnya. Terima kasih di situ. Tiga korban yang tewas setelah diotopsi di rumah sakit selanjutnya di. Thank you.
malam ada yang datang cariin kamu. Tapi tante gak bangunin kamu, abis kamu kelihatan capek. Jadi tante gak tega. Dia juga bilang sih, katanya kamu gak usah dibangunin. Terus dia titip ini. Jam segini nih. Iya, iya. Ntar ya, aku beres-beres dulu ya. Stok makanan udah mau habis. Tapi mau jadi pulang hari ini kan? Oh. Oh, enggak apa-apa. Iya.
Ya udah. Nama. Kikan. Keren kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Jangan bilang gak apa-apa. Ketipu ya? Biarkan lama-lama bisa jadi masalah yang serius. Kok bisa jatuh sih? Lagi ngapain? Kenapa gak ngomong? Ibu selalu bilang kalau ada apa-apa ngomong. Masalah apa aja, persoalan sepele sekalipun, jangan dipendam sendiri. Persoalan sepele kalau dibiarkan, lama-lama juga bisa menumpuk. Akhirnya tertekan. Kita gak bisa menanggung setiap masalah itu sendirian. Berbagi, apalagi aku ini kan bukan orang lain. Kenapa sih? Gak pernah mau ngomong sama ibu sendiri. Bu, kenapa kamu harus selalu pendam masalah kamu sendiri? Jangan khawatir, masalah apapun kamu bisa bicara sama ibu, bahkan persoalan yang paling memalukan sekalipun. Aku ini ibu kamu, Bu. Saya Kikan, Bu. Bukan Vivi. Kikan. Kalau boleh saya tanya, Bu. Vivi itu siapa, Bu? Anak ibu. Anak ibu satu-satunya. Dia mirip sekali dengan kamu. Dia pasti sudah seusia kamu kalau saja. Vivi. Vivi sudah meninggal. Dia. Dia gantung diri.
Berlawanan dengan keyakinan umum, cermin sebenarnya tidak memutarbalikkan arah kiri ke kanan. Cahaya dalam pantulan cermin hanya memutarbalikkan arah depan ke belakang. Sementara itu, bagian kiri dan kanannya, atas dan bagian bawah, tidak berubah sama sekali. Ya. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, cermin tidak memutarbalikkan arah kiri dan kanan. Pendapat tersebut terjadi lebih dikarenakan kita berpikir bahwa bayangan kita di cermin adalah orang lain yang berhadapan dengan kita dari balik cermin. Sehingga kiri dan kanan dia menjadi terbalik dari arah kita. Jadi kesimpulannya, cermin tidak memutarbalikkan arah kiri ke kanan. Selamat pagi, Pak Maulana. Pak Harni meminta saya untuk menggantikan Ibu di pagi hari ini. Anak-anak, Ibu mohon maaf. Pak Maulana pagi ini akan menggantikan Ibu. Juga sampai minggu depan karena Ibu ada tugas dinas di Surabaya. Jangan! Kikan, kamu kenapa? Ibu jangan pergi, Bu. Ibu ada tugas dinas ke Surabaya. Batalin! Ibu, Ibu jangan pergi. Saya juga gak tahu dan saya juga gak bisa jelasin, Bu. Tapi saya cuma bisa minta Ibu jangan pergi ya, Bu. Kenapa? Saya juga gak tahu, Bu. Tapi yang saya tahu, kalau Ibu pergi, Ibu akan tertimpa musibah. Dan Ibu akan tertimpa kecelakaan dan meninggal, Bu. Ibu tidak akan kenapa-kenapa, ya? Bu, gak usah didengerin lagi. Dia kan emang jahil banget. Dia kan suka ngerasa dirinya kemasukan paranormal gitu. Paranormal? Siapa? Houdini. Siapa Houdini? Dia udah meninggal? Houdini itu bukan paranormal. Sudah. Ibu harus pergi sekarang. Kalian baik-baik di kelas dengan Pak Maulana ya. Iya, Bu. Sudah, jangan ribut. Dia. Houdini itu aktor tahu. Ngawur, itu astronot tahu. Bukan, Houdini itu temannya Martini. Ini tuh pesulap tahu. Pesulap nilai merah jadi itu. Sudah jangan ribut ya. Saya tahu ini emang gak masuk akal. Saya tahu ini emang gila, Bu. Saya awalnya juga tidak mengerti, tapi saya akhirnya mengerti, Bu. Bu, percaya sama saya, Bu. Jangan pergi, Bu. Kekan, duduk. Duduk, Kekan. Ada apa? Ceritakan sama Ibu.
sendiri. Ibu tahu apa yang terjadi sama saya. Saya tidak melihat bayangannya Pak Soleh di cermin, Bu. Begitu juga waktu saya nginep di rumah tetangga saya nggak melihat bayangan mereka sekeluarga. Dan gak lama kemudian mereka meninggal, Bu. Dari itu saya tahu, melalui cermin saya bisa melihat kematian, Bu. Dan saat ini, baru tadi, saya tidak bisa melihat bayangan Ibu di cermin, Bu. Bu, saya minta Ibu mengerti, Ibu jangan pergi, karena saya bisa melihat kematian, Bu. Atau tidak, bukan itu masalahnya. Semua yang hidup pasti mati, hanya berbeda-beda cara dan waktunya. Anak ibu, Vivi, mati dalam usia yang masih sangat muda. Yang lain meninggal dalam usia yang sudah sangat tua. Jadi, tidak ada yang perlu ditakuti.
Kenapa lo selalu datang di saat yang gak tepat? Kenapa lo justru datang di saat yang gak diharapin? Ini buat lo. Gue gak suka Mawar. Kan lo tuh tau gak sih sebenarnya perasaan gue ke lo tuh gimana? Gue tuh Don, bukannya gue pengen ngusir lo ya, tapi gue banyak kerjaan, oke? Okay? Kan tunggu, cermin lo ketinggalan. Amit deh, jangan sampai deh gue ketemu sama dia lagi.
Emosial banget tuh anak. Lu tahu dong, waktu Pak Soleh mati gantung diri, ada dia. Terus, sekarang Bu Yani. Lu ingat kan, kemarin dia ngomong apaan? Kika kan berusaha mencegah Bu Yani supaya dia gak jadi pergi. Tapi gue dengar-dengar tetangganya dia meninggal gitu. Gara-gara kecelakaan. Iya tuh, gue juga dengar satu keluarga mati semua. Dan sebelum kematiannya, Kikan kan sempat nginep di situ. Gue harus itu cuma kebetulan. Mereka semua takut. Mereka punya anggapan yang salah. Karena dia ngomong sama semua orang kalau lo penyebab kematian Bu Yani dan Pak Soleh. Terus kenapa lo masih ada di sini? Karena gue nggak percaya. Mungkin aja mereka benar. Kalaupun mereka benar, gue nggak peduli. Gue beli tiket mahal-mahal kalau lo gak mau nemenin gue. Siapa suruh lo beli dua tiket? Kan lo bisa tanya gue dulu. Kan bisa gitu. Buat gue nganterin lo tuh gak masalah. Namanya juga gue nolongin temen. Tapi hari ini gak bisa karena hari ini hari ulang tahun Kikan. Denger ya, Kikan gak pernah cinta sama lo. Gue gak peduli. Tapi gue gak berharap terlalu banyak.
Selagi kan cinta sama gue apa enggak, nggak ada hubungannya sama perasaan gue. Thank you.
kan? Lo kenapa? Gue takut banget, Ton. Lo takut apa? Gue gak bisa jelasin. Yaudah, lo tenang aja. Lo biar di sini aja. Lo bisa tidur di kamar gue, biar gue di sini aja. Kamar gue berantakan banget. Gue bersihin dulu ya. Don. Gak usah deh. Gue cuma pengen tidur. Oke. Lo tidur aja. Gue masih di sini nonton TV. Kalau ada apa-apa, cek aja ya. Repot-repot lagi, Don. Gak apa-apa kok.
udah tidur, Don. Aku kalau tidur, bangunnya susah. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Terus aku gak bisa dengar suara teriakan kamu. Kan berabe. Gak apa-apa kok. Aku biasa begadang. Kali ada peristiwa yang berkesan buat aku tulis surat. Aku pengen banget cerita sama kamu apa yang aku alamin. Tapi setiap kali aku mau ngirimin surat-surat ini, aku selalu mikir yang berkesan buat aku belum tentu menarik buat kamu. Bagaimana aku tahu itu menarik atau enggak buat aku? Aku cuma pernah baca. Sini, pasti selalu akan ada kunang-kunang datang. Seperti mengajak bercanda, menghibur aku. Aku suka tempat ini. Tenang, damai,
pikiran aku lagi ruwet, aku pasti kesini. Sendirian, termenung. Sekarang kamu kan gak sendirian. Kikan, aku cinta kamu. Selesaikan masalah kamu. Aku mau ngajak kamu makan malam. Kita omongin masalah-masalah kamu. Aku akan bantu sebisa aku. Besok malam jam 7 aku jemput ya.
pergilah, Don. Tinggalin aku sendiri. Ya kan, aku gak mungkin tinggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Pergi deh. Aku gak bisa. Pergi. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu mau kan kerjain apa yang aku minta? Pergi deh, Don. Kikan, aku gak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu pengen sendiri, kamu yakin? Pergilah, Don, please. Dan aku ingin membantu kamu untuk menjalani situasi yang sulit ini. Masalahnya tuh beda, Don.
sekolahnya yang beda. Tidur, aku takut nggak bangun lagi. Enggak, kamu sakit. Aku cari sarapan buat kamu dulu ya. Thank you.
ngeliat temen aku gak? Come on.
Saya sedang keluar memberikan bantuan. Mari. Sejati selalu memberi daya hidup, karena cinta sejati tidak pernah mati. Mama.
kalung ini. Boleh saya memakaikan ya? Selesaikan apa yang belum selesai. Katakan apa yang harus kamu ucapkan. Hanya dengan cara itu kamu bisa pergi dengan tenang. Ya. Ada sesuatu yang ingin sekali saya ucapkan. Tapi sampai saat ini belum pernah saya ucapkan. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan cinta. Cinta tidak hanya untuk dirasakan, tapi juga diucapkan. Dengan cara itu orang yang kamu cintai tahu kalau kamu mencintai dia. Tapi bagaimana caranya? Percaya, cinta pasti menemukan jalannya. Kamu atau komunikasi sama kamu, tapi aku bisa ngerasain kehadiran kamu. Kikan, aku cinta banget sama kamu. Tapi kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu ninggalin aku? Kamu ninggalin aku tanpa ngasih kepastian apa-apa. Cuma mau tahu, kamu cinta atau enggak sama aku? Thank you.